wabarakatuh. Saya Dr. Susiana Tobrani di Pekanbaru, Indonesia, Riau, Provinsi Riau. Kami di Pekanbaru saat ini mendapat musibah kabut asap yang hari ini, pada pagi ini, setelah sebulan lebih ada di posisi konsentrasi PM10 di Pekanbaru ini 263,16 mikrogram per meter kubik. Berarti di angka merah ini, posisi kami ini sangat tidak sehat. Kandungan udara kami akibat kabut asap mengandung sulfur dioksida, ozon, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida yang semuanya menyebabkan sesak nafas, iritasi saluran pernafasan. Bahkan jika kami terpapar dengan jumlah yang sangat banyak, kami bisa mengalami penyakit paru kronis. Saat ini sekolah semua diliburkan. Kenapa? Karena sangat membahayakan, terutama anak-anak dan ibu hamil dan orang tua. Jadi kami ini sudahlah tidak sehat, dibodohkan pula. Negeri kami ini negeri yang paling kaya di Indonesia. 200 ribu barel minyak per hari dihasilkan. Menyumbang sepertiga minyak Indonesia. Tapi apa yang dibalas ke negeri kami ini? Kemiskinan, kebodohan, penyakit. Itulah yang dibalas kepada negeri yang kaya ini. Dan kami ke kantor, saya mesti membawa tabung ini. Ya, mesti menyediakan ini. Mesti minum. Bagaimana pula saudara kita yang memakai roda dua, yang berjalan kaki, yang pedagang keliling. Itulah balasan untuk negeri kaya. Kami sangat-sangat tersiksa saat ini. Assalamualaikum.